Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasri li amri wa ahlul aqdata min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair amma ba'd. Oke, terus. Para Rasul berada di atas satu landasan dakwah tahajud, yaitu dakwah menyeru manusia beribadah kepada agama Allah SWT yang tidak ada sekutu baginya dan menjauhi syirik. Meskipun berbeza dari segi syariat yang dibawa, dakwah ke arah tauhid dan amaran supaya menjauhi syirik, dan begitu juga wasilah-wasilah yang membawa ke arah syirik adalah merupakan persoalan yang utama yang disebutkan Al-Quran antara para Rasul dengan umat-umat mereka. Jadi prinsip ataupun dasar dakwah akidah yang disampaikan oleh para rasul dan juga para nabi ni sama je. Bermula daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iaitu mengajak manusia supaya menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ni apa dia? Jangan sembah taghut. Taghut ni apa dia? Ma'ubida min dunillah. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Berhala ke, syaitan, jin, matahari, bintang yang disembah selain daripada Allah, semua dipanggil taghut. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidak memutuskan sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kamu kepada aku. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima seruan rasul itu, ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi yang pertamanya, apakah makna ibadah? Setiap rasul diutuskan untuk mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah. Ibadah tu apa dia? Al-ibadah tu, siapa hafal? Khus'aqidatak. Siapa hafal? Fidaus? Apa tarif ibadah? Berani ingat? Siapa ingat? Seorang pun tak ingat. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah lima yuhibbuhu Allah minal aqwa wal af'al kas-salati waz-zakati wan-nazri wa ghairi zalik. Ibadah itu adalah nama yang merangkumi sesuatu yang dikasihi oleh Allah, sama ada di sudut perkataan atau perbuatan. Buat apa pun yang Allah Ta'ala cinta, yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala sayang, semua dipanggil ibadah. Jadi rasul-rasul ni semua mengajak manusia beribadah, tunduk patuh kepada Allah dan menjauhkan diri daripada sembahan selain daripada Allah. Jadi yang kedua, Allah Ta'ala kata, "Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan orang yang berdusta. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga rasul-rasul mereka, bagaimana akibatnya? Bagaimana Firaun yang mendustakan Nabi Musa alaihi salam, bagaimana kaum 'Ad, Namrud, Samud, dan bagaimana musyrikin Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, perhati. Kamu pergi tengok. Apa kesudahan orang yang menentang Allah, menentang rasul? Kesudahannya apa dia? Allah Taala musnahkan, Allah Taala hancurkan mereka, Allah Taala azab mereka di atas dunia lagi sebelum datang azab di akhirat nanti. Okey, terus. Perkara pertama dan perkara paling penting yang diserukan oleh para rasul ialah mentauhidkan Allah dalam bentuk melakukan ibadah.
memberikan ketaatan, melahirkan ketakwaan dan ketaatan kepada para rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu 'alaykum 'adzab yawmin 'azim." Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkata ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat." Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Hud alaihi salam, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi 'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh, afala tattaqun?" Maksudnya, dan kepada kaum 'Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Nuh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidaklah kamu mahu bertakwa kepadanya." Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh alaihi salam, "Wa ila Thamud aqahum salihah, qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, qad ja'akum bainatum min rabbikum, hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadaruha ta'kul fi ardillah, wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhakum 'adzabun alim." Maksudnya, dan kepada kaum Thamud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kaum selain daripadanya, daripada kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, mukjizat dari Tuhan kamu. Ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai keterangan bagi kamu, membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah unta itu mencari makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyentuhnya, maka kamu akan ditimpa azab siksa yang tidak terperik sakitnya." Ha, jadi semua rasul Allah Ta'ala bagi suatu perkara yang luar biasa. Disebut apa? Mukjizat. Tilka rusulu faddanna ba'dahum ala ba'd. Yang demikian itu para rasul, kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Semua rasul dia ada mukjizat masing-masing. Tujuan diberi mukjizat untuk membezakan mereka dengan orang biasa. Bukti mereka rasul, ini mukjizat. Nak bagi manusia tahu, oh ini wakil Allah. Buktinya mereka dikurniakan mukjizat. Nabi Soleh, apakah mukjizat beliau? Unta Allah Ta'ala bagi. Hadhihi naqatullah. Ini adalah unta Allah. Keluar daripada celah-celah batu ni unta yang besar. Fadaruha ta'ku fil ardillah. Kamu biarkan dia. Dia makan di atas muka bumi Allah. Jangan diganggu. Mengikut ceritanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan supaya Nabi Soleh ni bagi makan unta dia di suatu tempat. Jadi dalam satu minggu, tempat dia makan, tempat dia minum, jadi unta-unta lain jangan ganggu. Hari-hari lain tak apalah, bagilah unta kamu makan. Bagi makan dan minum tempat yang disediakan. Mereka ganggu unta Nabi Soleh alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala datangkan azab menimpa mereka. Jadi nak ceritanya bahawa mukjizat ini sangat penting untuk memberi perhatian kepada manusia, membezakan manusia antara rasul dan juga manusia-manusia yang biasa. Jadi mukjizat itu sebagai pembeza antara orang awam, kalau kita nak terjemahkan orang awam, orang biasa yang tidak dilantik menjadi rasul. Jadi Allah Ta'ala ni sebagai rahmat kasih sayang kepada umat ni, kalau setakat penerangan sahaja orang tak pakai. Jadi perlu dikukuhkan dengan bukti. Jadi mukjizat dulu-dulu lagi dahsyat. Untanya, tongkat saktinya Nabi Musa kan. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit buta sopak. Sebab orang dulu-dulu sebelum umat Nabi Muhammad ni, kerah hati mereka, kerah kepala mereka tu luar biasa. Lepas sebab itulah maknanya kena satu bukti yang sangat jelas. Ada pun mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad, Quran. Sebab apa Quran? Sebab dilahirkan Nabi Muhammad itu daripada kalangan orang Arab. Orang Arab ni dia suka bahasa, suka berdebat, suka sastra, suka syair. Jadi Quran itu mengatasi syair dan juga sastra Arab. Jadi mengkagumkan mereka.
nak pujuk mereka supaya beriman kepada Allah. Sebahagian mereka beriman sebagaimana umat yang terdahulu, sebahagian yang lain tetap di dalam keadaan kekufuran. Manusia ni bila degil, bila kerah kepala, bagi bukti apa pun dia tak ikut. Walaupun bukti tu terang, dia tak akan ikut, dia kerah kepala dia lah. Sebab itu salah satu daripada ciri sifat ahli neraka, kerah kepala, degil, sombong, tak makan dengan hujah dan juga bukti. Jadi apalah, apa jalan untuk memberi kesedaran kepada mereka? Tak ada jalan melainkan neraka. Hujah, dalil, bukti tak nak terima, tidak ada jalan lain untuk memberi kesedaran, kesedaran melainkan masuk neraka baru sesuai, sebagai satu hukuman terhadap kedegilan mereka. Okey, terus. Firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Dakwah ke arah tauhid dan menjauhi syirik merupakan perkara asas dalam dakwah para rasul, bermula daripada Nabi Nuh alaihissalam sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan matlamat yang dapat membaiki segala urusan dunia dan agama. Apabila akidah sahih, manusia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati para rasulnya dan istiqamah di atas syariat berdasarkan petunjuk dan pedoman yang jelas. Jadi maknanya dakwah ke arah tauhid ajak manusia supaya mengesakan Allah, menjauhi syirik. Ini suatu perkara asas, dasar dan sangat suatu perkara yang sangat penting. Kerana para rasul ketika mereka dibangkitkan oleh Allah ataupun diutuskan oleh Allah Ta'ala ni, manusia sembah Tuhan, berbagai-bagai Tuhan, sebagaimana yang kita sebut di dalam perjalanan kita sebelum ni. Jadi para rasul ini mengajak mereka supaya mentauhid, yakni mengesakan Allah, menganggap Allah Ta'ala itu esa, tidak berbilang. Itu perkara yang utama yang diserukan ataupun menjadi dakwah kepada para rasul. Yang keduanya, jangan syirik. Bukan sahaja mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dalam waktu yang sama tidak berlaku syirik. Bila dah sembah Allah, Tuhan-Tuhan yang lain dinafikan. Sebagaimana di dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, tiada, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila nafi itu semua Tuhan, kita isbat Allah. Yang disebut musyrik itu sebab apa? Sebab apa disebut perkataan, sebab apa orang kafir Mekah disebut dengan perkataan musyrikun? Apa sebab? Musyrik daripada perkataan asyraka yusyriku isyrakan. Musyrikun, musyrikani, musyrikuna. Musyrik ini dia menduakan. Allah Ta'ala pun dia kata Tuhan, berhala pun dia kata Tuhan. Itu yang datangnya ayat Quran, walam yakun lahu kufuwan ahad tu, kul huwallahu ahad. Allah tu esa. Bila esa, menafikan berbilang. Okey, terus. Daripada itu apa yang baiklah segala urusan agama dan juga urusan dunia. Ini walau bagaimana pun tidak bermakna para rasul tidak menumpukan kepada membaiki kerosakan yang lain yang berlaku dalam masyarakat, dan tidak juga bermakna mereka tidak menyeru ke arah akhlak yang mulia. Bahkan mereka juga membawa syariat dan manhaj hidup untuk dijadikan pedoman oleh umat manusia dan membaiki kehidupan mereka. Mereka menyuruh melakukan kebaikan, pembaikan dan juga menegakkan keadilan. Mereka menegak kemungkaran, kerosakan dan kezaliman. Malah mereka menyeru ke arah segala bentuk kebaikan dan kemuliaan, dan menegak segala bentuk keburukan dan kekejian. Sehubungan dengan itu, usaha dakwah yang pertama yang perlu difokuskan oleh para pendakwah setiap zaman ialah dakwah ke arah tauhid. Akidah tauhid dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Rasulullah SAW memfokuskan ke arah tauhid sebagai perkara asas dan penting dalam kehidupan umat Islam. Kebanyakan ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, iaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baginda menyeru ke arah keikhlasan dalam melakukan ibadah dan beragama semata-mata kepada Allah SWT. Yang tidak ada sekutu baginya, dan juga memantapkan asas-asas i'tiqad, iaitu iman dan Islam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan sebahagian besar hidupnya dalam menanam akidah dan tauhid yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ibadah dan ketaatan. Ia merupakan tuntutan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu suruh Allah. Seruan ke arah tauhid dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berikut. A. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan masa selama 23 tahun dalam berdakwah menyeru manusia ke arah agama Allah. Pada peringkat awal berdakwah baginda menghabiskan masa selama 13 tahun menyeru manusia ke arah merealisasikan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Rasulullah adalah pesuruh Allah. Dakwah baginda tertumpu kepada mentauhidkan Allah menerusi ibadah dan perakuan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Membendung syirik, penyembahan berhala dan segala bentuk perantaraan bid'ah dan perkara-perkara itikad yang merosakkan. Baginda menghabiskan masa selama 10 tahun di Madinah. Tumpuan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah kepada beberapa aspek: perundangan Islam, pemantapan akidah, penjagaannya daripada berbagai-bagai perkara syubah dan berjihad pada jalan akidah dan tauhid. Hal tersebut termasuk berdebat dengan ahli kitab dan membatalkan akidah mereka yang merosakkan, menentang syubah mereka dan juga syubah orang-orang munafik. Begitu juga berdepan dengan usaha musuh Islam untuk memusnahkan Islam dan orang-orang Islam. Jadi selain daripada mengajak kepada akidah yang sahih, yang benar, yang keduanya, di dalam seruan yang diajak oleh para nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita berdoa, kita bermunajat, kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebarang perantaraan, maknanya kena direct tu kepada Allah Taala. Jangan jadi sesuatu ataupun mana-mana makhluk itu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan perantaraan untuk memperkenankan, memakbulkan sesuatu doa yang kita doakan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okey, terus. B. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia berkutik tolak daripada akidah tauhid sehingga agama keseluruhannya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Akidah tersebut tergambar pada mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Meskipun berbagai-bagai kerosakan dan keburukan begitu menonjol pada zaman tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi dengan tujuan merealisasikan kalimah tauhid. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhu, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah." يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني إماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Maksudnya, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, selamatlah darah-darah mereka daripadaku kecuali dengan hak Islam. Isap mereka seterusnya terserah kepada Allah SWT. Jadi bila seseorang mengucap dua kalimah syahadah lalu dia mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, maka darah dia terpelihara. Terpelihara daripada aku, darahnya dan juga harta bendanya, melainkan dengan hisab Islam. Dan perhitungannya terserah kepada Allah. Maknanya darah orang Islam ni haram ditumpahkan setelah dia mengucap dua kalimah syahadah. Sebab hadis di atas itu, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga dia mengucap. Bila dia dah mengucap, diharamkan darah dia dan juga diharamkan harta benda dia daripada diambil. Tak boleh senang-senang nak mencederakan orang, nak menumpahkan darah orang yang beriman, orang Islam kepada Allah Ta'ala. Tak boleh nak ambil harta dia ikut dan. Kecuali dia kata dengan hak Islam. Apa maksud? Darah dia boleh ditumpahkan apabila ada hak Islam di atas dia. Contohnya apabila dilaksanakan undang-undang hudud, boleh dipotong tangan, boleh disebat. Dipotong tangan mengalirkan darah dan boleh dipancung di dalam hukum kisos. Itu hak Islam. Dan yang kedua, harta dia tidak boleh diambil. Dia tak bayar zakat, boleh rampas harta dia.
Asal saya tak boleh ambil kata orang Islam ni. Okey, terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran Al-Karim yang diturunkan. Jadi diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sebagai rahmat kepada sekalian alam dan manhaj hidup orang-orang Islam hingga ke hari kiamat. Kebanyakan ayatnya tertumpu kepada memperakukan akidah dan memperkukuhkan asasnya. Membebaskan ibadah daripada sesuatu yang lain daripada Allah dan memberikan ketaatan hanya kepadanya. Hanya kepadanya sahaja serta mengikut jejak-jejak langkah Rasulnya. Antara ayat yang pertama yang diturunkan dan merupakan perkara yang pertama yang Allah perintahkan Rasulnya lakukan ialah membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di samping memberi amaran keras kepada manusia supaya menjauhi syirik, membersihkan diri daripada dosa dan maksiat dan menjauhi penyembahan berhala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasjur. Maksudnya, wahai orang yang muslimat, bangunlah serta berilah peringatan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Kebanyakan ayat Al-Quran memfokuskan kepada akidah baik secara syarat maupun syariat. Isyarat. Kebanyakan tertumpu kepada Tauhid Uluhiyah dalam bentuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Tauhid Rububiyah, nama-nama sifat-sifat Allah SWT, asas-asas iman dan Islam, perkara-perkara baik, qadar yang baik dan yang buruk, syurga, penghuni dan nikmatnya. Kesemua ini melibatkan perkara asas akidah. Para ulama menjelaskan 1/3 daripada Al-Quran berkaitan hukum hakam, 1/3 berkaitan berita umat dahulu dan 1/3 lagi berkaitan akidah. Jadi hukum hakam ataupun syariat ni 1/3 daripada keseluruhan Al-Quran yang ada 114 surah, 30 juzuk, 6,000 ayat lebih tu kan. 1/3 yang lain bab akidah. 1/3 yang lain menceritakan tentang kisah umat yang terdahulu. Okey, terus. Surah Al-Ikhlas sahaja sudah menyamai 1/3 Al-Quran. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, ta'alul Al-Quran." Maksudnya, Qul huwallah itu menyamai 1/3 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas mengandungi tauhid yang paling agung dan pembersihan Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyerupai sebarang sifat makhluk. Jadi surah Al-Ikhlas ataupun surah Qul Huwallahu Ahad, ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang nak memperkenalkan tentang sifat Allah. Jadi sebab itu di zaman Rasulullah dan juga di zaman para sahabat, mereka sebagaimana yang kita sebut di dalam kuliah asal tadi, mereka tak perlu kitab, sebarang kitab tak perlu, sama ada untuk memahami dalam bab akidah, syariat dan juga akhlak. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu dah lengkap. Jadi mereka tidak perlu mempelajari buku akidah secara khusus ataupun kelas-kelas akidah. Di dalam penyampaian Nabi SAW, di situ dah masuk perkara-perkara yang melibatkan akidah. Jadi mereka dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.